hanya perusahaan atau organisasi, institusi pemerintahan pun tak luput dalam arus pemanfaatan teknologi. Hadirnya teknologi digital di institusi pemerintahan dapat mengakselerasi kinerja pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan institusi pemerintahan sebagai tulang punggung negara, keberadaan data sains di pemerintahan tentu dapat berpengaruh pada kemajuan negara itu sendiri. Oleh karena itu, hadirnya data sains dapat membantu institusi pemerintahan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan negara. BPKRI menjadi salah satu institusi pemerintahan yang telah memanfaatkan data sains. Sesuai dengan tujuan BPKRI, yaitu untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. BPKRI menyadari betul pentingnya pemanfaatan teknologi digital serta penggunaan data dan informasi dalam pemeriksaan keuangan negara. BPKRI terus bergerak menuju institusi yang modern, berkelas dunia, dan senantiasa menggunakan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kami senang dapat membantu rekan-rekan dari BPKRI dalam melakukan pengolahan dan analisa data. Banyak manfaat yang dirasakan oleh rekan-rekan dari BPKRI setelah mengikuti training di algoritma. Mari kita saksikan pengalaman rekan-rekan dari BPKRI pada video berikut ini. Saya Fitria Nur Andini, biasanya dipanggil Fitria. Saya dari Auditorat Keuangan Negara 2 di BPK sebagai pemeriksa. Terima kasih Mas, nama saya Yusuf Effendi Kusuma. Kebetulan saya di satkernya AKN 1, tapi memang sering bekerja sama dan membantu teman-teman di Biro TI, terutama dalam hal pengolahan data. Pengalamannya seru ya, karena pengajar-pengajarnya itu interaktif gitu, jadi sabar ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta yang kepo ini. Ya, dan materi-materinya juga bagus, jadi dalam waktu yang singkat ini menurut saya itu bisa merangkum hal-hal yang penting-penting yang kita butuhkan, kira-kira seperti itu. Dari sisi penyampaian materi dan bentuk materinya cukup menarik karena biasanya kita diberi buku cetak, nah kali ini mungkin diberi semacam yang mudah kami bawa-bawa, jadi kayak file dan mudah kita edit. Jadi catatan-catatan yang biasanya kita coret-coret di buku bisa langsung di materi. Kita kan sedang dalam proses untuk big data ya, jadi untuk apa saja yang kira-kira akan terpakai kayaknya banyak ya, mulai dari materi dari hari pertama juga sudah bisa dipakai dalam pembuatan tren analisis atau mungkin dalam pencarian nilai-nilai belanja ataupun nilai-nilai pendapatan APBN, anggaran dan realisasi seperti itu. Kemudian dari yang sekarang ini hal yang baru yang terkait statistik sama machine learning, ini memang masih belum banyak dieksplor di tempat kami, tapi kami untuk kedepannya semoga bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi yang paling cepat, jadi kalau harapan dari para pimpinan itu kan biasanya kalau melihat data dan resume, dia lebih cenderung dibuatkan suatu dashboard dan tampilan yang menarik. Nah, itu mungkin yang bisa cepat kami praktekkan karena kemarin sudah diajarkan tampilan-tampilan yang interaktif dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang masalah NLP, machine learning itu juga akan kami segera praktekkan, terutama dengan data-data yang ada di BPK. Materi yang tersampaikan jauh lebih efektif, apalagi materinya mengenai programming. Kesan-kesan saya selama mengikuti training seru ya. Ini trainingnya interaktif, kemudian materinya itu dikemasnya bagus menurut saya. Mulai dari yang awal basic sampai ke yang kompleks sekali, itu hanya dalam waktu seminggu lebih dikit, itu udah wow sekali ya. Struktur juga sudah ini dari luar dan mungkin sudah berpengalaman juga di luar, sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan saya kira sudah cukup baik, dan cara penyampaiannya pun sudah kalau dari kami memudahkan pemahaman kami sendiri.
kemudian dari materi juga sudah cukup bagus, kemudian dari sisi tindak lanjut setelah training juga dengan diberikan waktu selama 1 bulan untuk diskusi, saya kira ini yang baru. Biasanya kami training setelah selesai. Nah ini kalau seperti itu kadang-kadang setelah selesai agak lupa gitu. Nah, dan dengan adanya setelah ini mungkin itu yang kami rasa berbeda dan sangat membantu untuk pendalaman materi selanjutnya.